Pulau Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara, di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliputnya. Mari kita sambut motivator kita, Ippo Santosa. Jadi selama 2,5 jam ke depan, saya akan berusaha mengolah ya pikirannya teman-teman, perasaannya teman-teman, masuk juga di perkataannya, berusaha nanti linguistik ya, dan tindakannya, bagi pikirannya, perasaannya, perkataannya, dan perbuatannya. Jadi di angka 100 juta bukan lagi dari hal-hal yang muluk-muluk atau mustahil. Insya Allah semuanya bisa. Siap ya? Siap. Pagi? Oke. Pagi, amal. Sekarang ya, coba kita cek. Ini fakta yang sangat-sangat ilmiah. Jadi coba kita cek 10 teman terdekat kita. Istilahnya adalah sahabat. Berapa orang? 10. Berapa orang? 10. Ya. Jadi anak kecil itu, kenapa dia belajarnya ya bisa 3 jam, 4 jam ya dalam sehari? Karena dia responsif, satu. Dia ikut bergerak. Tapi karena statis gitu. Makanya dia sanggup belajar ya 3 jam, 4 jam sehari. Nah kalau kita beda. Nah jadi makanya responsif itu penting. Kemudian juga bergerak ya. Stroke itu penyebabnya 3. Makanan, pikiran, dan kurang gerak ya. Nah jadi kalau kita responsif dan bergerak, minimal terhindar dari stroke ya. Amin. Oh jangan salah, stroke itu sekarang banyak yang muda-muda kan. 30-an kena gitu, 40-an kena gitu. Kalau ini tampol-tampolnya bisa kena ya. Jadi coba cek ya 10 teman terdekat kita, 10 sahabat kita ya, dari A sampai ini gitu ya. Namanya mungkin ada A, B, C ya, sampai C gitu ya. Nah kita cek nama-namanya. Oke, nah terus kita lihat lagi. Boleh kita lihat next. Nah kita cek juga berapa pendapatannya kira-kira sebulan ya. Berapa pendapatannya kira-kira sebulan. Misalnya si A pendapatannya 4 juta, si B 5 juta, terus gitu sampai si J ya. Nah, dapat ya, kira-kira aja. Kalau pasti kan kita nggak tahu, kita bukan istrinya ya. Kalau kira-kira ya tahu gitu. Nah setelah dapat angka ini, kemudian kita total. Coba kita lihat. Nah totalnya sekian, 39 juta misalnya. Kita cari rata-ratanya. Cari apa? Rata-ratanya. Rata-ratanya berarti 3,9. Apa artinya itu? Itulah pendapatan kita. Oke? Okay? Saya ulang, oke? Okay? Saya ulang, karena ini penting banget. Ya? Kalau nggak ntar tetap miskin jadinya. Ya? Ini caranya juga, nanti pola kaya itu seperti apa. Oke? Okay? Sulit anda dapat 10 juta kalau polanya 2 juta. Nah, jadi teman terdekat kita, bukan semua teman, teman terdekat kita. Ya, 10 sahabat kita. Cek pendapatannya berapa, oke? Okay? Sebulannya berapa, total muncul angkanya, kemudian cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu adalah pendapatan kita. Pertanyaan saya, ya, ini berarti ya bukan saya, oke, bukan saya ngalang-ngalang, bukan saya masalah-masalah. Pertanyaan saya, kalau kita mau meningkatkan angka ini, gimana caranya? Oh, yang miskin dibunuh aja masih buah aja. Masukin variabel baru, betul? Masukin angka misalnya yang hurufnya L atau M atau apa gitu ya, yang mungkin 20 juta, yang mungkin 50 juta gitu. Sehingga begitu dimasukin angka ini, akhirnya kata-kata yang juga terpengaruh semuanya. Kita membaik, orang juga membaik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, dapat? Minyak wangi, dapat diskon.
ya. Nah, dapat diskon juga. Ya, hotel mah gimana coba ya. Nah, yang kedua, kalau bergaul dengan pembakar besi, dapat bau pembakaran besi. Bisa juga ikut pembakarnya. Nah, ini juga sama, pola ini beneran. Bahkan penelitian lain mengatakan ya, saya baca, saya juga kaget waktu itu ya. Jadi orang-orang yang teman Anda kalau gemuk ya, teman Anda kalau gemuk, Anda akan ikutan gemuk. Teman Anda ya, teman-teman terdekat Anda kalau kurus, Anda akan ikutan kurus. Kenapa ya? Anda hari-hari makan sama dia, ya? Dia nggak stop-stop ya, masa Anda mau stop sendiri gitu ya? Nah, terus selama 4 tahun Anda bergaul sama dia, tentu Anda berpikir apa? Badannya standar dia kayak dia gitu ya. Ini penelitian. Sampai kayak gitu tuh, bukan hanya saldo, kegemukan, kekurusan juga. Bahkan Amal juga akan lama mengatakan ya, teman-temanmu, ya itu dirimu, ketahuan. Jadi kalau teman-teman kita mudah-mudahan soleh ya, hobi menyumbang, hobi sedekah gitu ya, nah, minimal kita kan ke bawah ya. Teman-teman kita rajin sholat ya, minimal kita, minimal karena malu kita ikut sholat juga ya. Makanya Opi bilang bergaul dengan orang soleh. Nah, orang yang soleh dia bergaul dengan orang soleh. Orang yang sama, pengen kaya juga sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Mas Ipo gimana caranya menemukan orang yang pendapatannya 20 juta per bulan, 50 juta per bulan atau lebih? Oke? Okay? Teman-teman kita gini, aku miskin, keluarga aku miskin, saudara aku miskin. Gak usah diomongin, dari mukanya udah kelihatan. Ya? Nah, itu ya biasa aja. Ya, saya juga dulu seperti itu, belasan tahun kita miskin gitu ya. Nah, ada polanya, ada keluar dari situ. Om tetangga saya ya, tentu miskin juga kayak saya. Tak mungkin saya tinggal di lingkungan kaya gitu. Tetangga yang miskin, temannya miskin gitu. Awal-awalnya, saudara ya miskin gitu. Ya wajar tuh, ya, itu polanya gitu. Tidak mungkin seorang miskin tinggal di lingkungan kaya, susah gitu. Betul ya? Nah, gimana caranya? Nah, ini kita akan bahas. Kita lihat. Ya, jadi selama 40 menit ke depan, berkomit. 40 menit ke depan. Kita akan bahas ini, bagaimana cara menarik keberuntungan. Ada polanya ternyata. Nasib baik keberuntungan itu ada caranya. Agar dia mendatang ke kita, mendekat kita. Ada caranya ya. Terus bagaimana juga caranya menarik, menghimpun orang-orang kaya. Atau menarik siapapun ya, dengan kekuatan KPI ya. Ada yang punya. Terus bagaimana juga caranya menemukan orang-orang kaya. Dan menariknya lagi adalah apa? Bagaimana mempengaruhi orang-orang kaya ini demi tujuan kita. Dengan senang hati dia melakukannya. Oke, okay. Termasuk juga, nah ini penting banget, melacak milioner linguistik. Apa itu milioner linguistik? Kata-kata yang diucapkan seorang milioner sebelum dia jadi milioner. Okay. Jadi dia punya kata-kata yang diucapkan atau dia batin ke dalam hati. Ini beda ternyata. Ini orang melakukan penelitian berbagai macam ya, di luar negeri ya. Kemudian saya adaptasi untuk konteks Indonesia, saya adaptasi juga untuk konteksnya orang beriman gitu ya. Nah, kita ketemu ini, milioner linguistik ini. Yang hanya simpel-simpel banget, tapi akhirnya menentukannya 20 tahun kemudian. Nah, selagi dia memiliki kata-kata sebaliknya tidak orang kaya. Ya, itu luar biasa. Loh, itu kok bisa masih pembukaan kan sudah takdir? Enggak, jadi memang yang Maha Kuasa telah menetapkan sunatullahnya. Jadi manusia bekerjalah berdasarkan sunatullah itu. Kalau kita tidak terapkan itu, ya tidak dapat. Contoh ya, gravitasi ya. Jadi bukan Allah yang langsung lari, tapi Allah mengizinkan hukum gravitasi yang bekerja. Jadi orang yang beriman atau tidak beriman tetap turun ke bawah.